Siaran Rumah Pemilu bisa Anda simak juga melalui kanal YouTube Kompas TV dan www.kompas.tv. Laporan berikutnya, Saudara. Politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum pantas jika maju dalam pemilu presiden 2024. Pernyataan Pandana Baban itu diungkap dalam sebuah acara diskusi politik pada Senin lalu. Panda menyebut Gibran sebagai anak ingusan yang masih harus belajar banyak hal. Menurut Panda, Gibran memerlukan waktu yang panjang di dunia politik. Pertama, kita harus ada, sekarang ada yang goblok. Menanggapi pernyataan politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban yang menyebutnya anak ingusan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru mengucapkan terima kasih dan menganggapnya sebagai masukan. Gibran mengaku masih perlu belajar banyak hal termasuk dari para senior partai. Ya, terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Minta ke Solo nggak Mas untuk melihat perkembangan Kota Solo? Nggak usah kok, saya minta-minta. Nggak boleh pemerintah-perintah saya. Dapat banyak pembelaan Mas? Dapat banyak pembelaan? Ya. Pokoknya terima kasih untuk masukannya semuanya, terutama untuk para senior partai. Tidak tersinggung Mas terkait? Tidak, saya memang perlu banyak belajar. Terima kasih. Mas, soal mana, sempat, Mas? Sempat ketemu Pak Pandana Baban nggak sih, Mas? Tidak, saya belum pernah ketemu. Ya, Mas ya.